Hai, konnichiwa. Nama saya Kyoyagami. Saya di sini cosplay jadi Lenali. Sebenarnya saya cowok sih, tapi pakai kostum cewek. Itu namanya crossdress. Crossdress itu tujuannya buat ngetrap pengunjung aja sih, buat seneng-seneng aja. Biar mereka ketipu gitu. Dikiranya cewek tapi cowok. Hai, masi-masi. Watashi wa sendirisu. Aku jadi Wendy dari Fairy Tail. Alasan kos ini soalnya aku suka karakternya, lucu aja. Datang ke acara event ini soalnya seru aja, meramaikan, ikut meramaikan. Ya, nama saya Aisora. Di sini saya lagi jadi Neo Nostrid dari Hunter x Hunter. Saya milih karakter ini karena karakter ini gak ada yang cosplay. Jadi anti mainstream. Terus juga saya kesini karena saya suka banget sama acara di sini. Di sini rame. Terus karena deket juga dari rumah. Saya cosplay ini jadi Shiro, OC saya. Saya kesini cuma pingin lihat-lihat aja. Soalnya seru acaranya. Halo, nama saya Tenchi Yamakura. Aku cosplay sebagai 96 Neko dari Utaite. Alasannya aku ikut WNJ karena aku pengen meriahkan aja acaranya biar sekalian ketemu teman-teman baru dan eksperimen baru-baru aja. Ya, nama saya Rizka. Di sini saya cosplay sebagai Kitsune Original. Kitsune Original ini sebetulnya adalah pairing dengan Anbu dari Naruto. Tujuan saya datang ke acara Jimat UNJ ini adalah untuk meramaikan acara ini sekaligus untuk bertemu dengan teman-teman sesama cosplayer. Hai, saya Dara. Saya cosplay Hatsune Miku dari Vocaloid. Alasan saya datang di acara ini selain untuk memeriahkannya, saya memang tertarik oleh acara-acara Jepang dan mau melihat update yang terbaru serta bertemu dengan relasi yang lain. Tema kostumnya apa? Kamen Rider Kuga. Alasannya? Ya, kesenangan pribadi aja untuk meluapkan rasa senang sama Kamen Rider. Terutama bagi orang yang belum kenal kan dianggapnya sebagai anak kecil ya yang suka begini. Tapi di lain sisi, kartun atau memiliki tokusatsu ini sebuah pelajaran gitu, kepribadian di filmnya pun juga banyak yang nilai-nilai kepribadian di dalamnya.